Kalau sekarang ini menurut saya ceritanya juga sangat beda. Kalau dulu tuh, dulu kita mendapatkan misalnya 26 episode, dapat semua 26 episode. Kita pelajari semua dari episode 1 sampai 26 episode. Oh, endingnya seperti ini, kenanya di sini. Oke, jadi kita bisa siap untuk ke lapangan langsung. Bluk, gitu, ready, udah siap gitu apa yang harus kita perankan gitu. Kalau sekarang ini kondisinya memang instan banget, cepet ya. Masuk, senario kasih, dek, jalan. Gitu. Kadang-kadang ada perubahan di lapangan. Klek. Wah, cepet banget. Nah, itu dia. Memang tingkat kesulitan, terus terang, tingkat kesulitan lebih sulit sekarang ini dibandingkan dulu. Kalau dulu kan benar-benar udah matang. Senario udah matang, udah semuanya udah siap, udah ready. Terus setnya udah seperti apa, kostumnya udah seperti apa, terus lightingnya mau seperti apa, terus mau ngambil angle yang seperti, jadi mereka udah mindsetnya udah ada di sini semuanya. Kalau saya pribadi ya sekarang ini cukup baik, bagus. Ya tapi adalah, namanya manusia kan tidak sempurna. Saya sendiri juga kan ada kekurangan. Tapi toh sekarang ini mulai saya lihat anak-anak sekarang ini mulai belajar kok apa kekurangannya gitu loh. Saya sendiri merasa banyak kurangnya terus terang dunia acting, karena pasti ada peran yang pasti berbeda-beda, dan itu kan harus kita pelajari dulu, kita hayati dulu.